Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wang Gitek, Wang Nga, Wang Saling, Wang Jemo, Kito, Wang Dide. Nah, kali ini kita nak nginak mak-mak di Dusun Laman, guys. Inilah kisahnya kalau bertemu dengan saya nih, guys. Kalau bertemu dengan aku, dia ini mulai ganal karena dia tahu bahwa kita ini konten kreator yang sering bikin konten kadang lucu, kadang macam-macam, guys. Ini contohnya ibu ini nih, guys. Dia langsung hawa mahal ketika ketemu dengan saya, guys. Karena di sini ada kopi nih, guys. Aku langsung lihat kopinya, sepertinya sudah kering nih, guys. Kopi ini kebetulan di tempat kami lagi mahal banget ya, guys. Abdes, kau gitulah kering. Hai guys, I love you. Hari ini kami lagi bikin sapu lidi. Sapu lidi dari daun niau. Caca. Daun kelapa niau. Daun kelapa niau. Lorong pompa. Lalu mana itu caranya tuh? Cara bikinnya tuh. Sapu lidi. Oh, dia raut-raut. Oh, seperti itu ya. Wah. Ini caranya, guys, buat sapu lidi. Ini kalau beli, hai guys, 5.000. 5.000 kalau beli. Satu keban. Agak murah ya. Jawa mahal. Jawa 50.000. Jawa 50.000 itu. Nah, ini cara bikinnya, guys. Laut guys. Satu keban 5.000, guys. Nah, kalau di Jakarta, guys, 20.000 satu keban. Caranya tinggal dibuir-buirkan saja kayak gini. Sampai bersih ya, guys. Intinya ini pembersih kasur. Ini kalau buat kasur juga bisa, guys. Kalau untuk kasur bahasa kami itu lamat, nanti masuk tepukan dulu ini saja. Caranya itu kita bersih dia, debu-debunya itu hilang semua, guys. Kalau nyapu tinggal dibuir-buir kayak gini, guys. Guys, jangan lupa hubungi sapu lidi kami. Jangan lupa hubungi kami daerah Kabupaten Pahlawan. Kalau nak bikin sapu, gari kami lorong pompa. Bagus-bagus kan. Guys, jangan lupa, guys, inilah kerajinan emak-emak setiap hari di desa kami, guys. Inilah nasib budi tebing. Tadi, guys, daun kelapa dan batang kelapa ini semuanya berguna, guys. Dari daun sampai lidinya, sampai batangnya, guys, buahnya, dokannya. Daun batang kelapa itu serba bisa dipakai. Akarnya pun jadi obat, guys. Obat sakit perut. Untuk daun ini nanti, daunnya ini jadi bisa kita bikin ketupat, guys. Nah, untuk apa? Lidinya kita bikin sapu sama tepuk bantal. Tepuk bantal kayak gini. Jadi banyak kegunaannya daun kelapa. Untuk kalau kayak gini, guys. Nah, ini namanya nayang.
Nah, yang ini bisa buat puntung juga, guys. Wah, serba guna semua nih. Jadi kelapa itu berguna semua, guys. Oke, guys. Jangan lupa coblos kelapa ya, guys. Mantap. Nah, itu dia nih guys, kegiatan emak-emak di desa kami ya guys. Biasanya sambil dia nongkrong bekerja membuat sapu lidi kayak gini nih guys, mereka itu bercerita tentang sejarah nih guys. Biasanya sebentar lagi mereka itu akan cerita tentang sejarah-sejarah zaman dulu nih guys. Tapi sebelumnya kita mau suruh mereka mau ngobrol di kamera dulu nih guys. Gimana guys, berani nggak mereka nih? Guys, hari ini halo guys, kita minum dulu guys. Nah, woi. Dia tuh. Itu waktu dia karet telok. Mantap guys. Kami bikin sapu lidi. Sapu lidi untuk nyapu. Wah, mantap. Sapu lidi dari daun kelapa, daun niau. Wah. Aduh, okay. Pak Lawang ini ciri khas Pak Lawang. Sapu lidi Pak Lawang. Mantap guys. Kalau sini aku nimon. Ini masuk waya. Biasanya setelah seharian nih guys, mereka istirahat, ngopi, lalu makan nih guys. Setelah itu mereka lanjut lagi. Sementara guys, bapak-bapaknya itu biasanya mengembala kambing kayak gini nih guys, memberi makan kambing nih guys. Soalnya di sini rumpunnya itu masih banyak-banyak banget guys. Biasanya kambing di sini ini gemuk-gemuk sekali guys, soalnya makanannya itu banyak banget. Soalnya hutan di sini masih banyak dan rumputnya itu juga masih banyak banget guys. Sekarang kita mau dengarkan dulu nih guys, sejarah dari emak-emak, kisah zaman dulu ya guys. Kita mau tanya-tanya dulu guys. Ci Dewi asli mana Ci? Ini Ulak Mengkudu. Nah, ngapa namanya itu Ulak Mengkudu Ci? Ada kudu, batang kudu sah. Asale? Au. Bukan, Pak. Namanya itu siapa ya yang namanya? Namanya begini. Yang namanya laju jadi Ulak Mengkudu itu. Tunjuk nama itu. Ini dusun itu amna namanya. Nama batang kudu yang paling besar. Oh, paling besar buah kudu batang ini. Batang kudu di situ. Oh. Laju namanya Ulak Mengkudu. Oh, diulak batang mengkudu. Oh. Jadilah Ulak Mengkudu. Nah, itu sejarah ini bagi cek. Ulak Mengkudu, guys. Nah, itu sejarah. Kalau kami jeme lubuk kelumpang. Nah, ini jeme lubuk kelumpang. Nah, ngapa namanya itu lubuk kelumpang? Sangka di nama lubuk kelumpang zaman dulu. Nah. Tanam kepala tuat jangan sekendak jeme. Jadi? Ah, ngawat dia, Bang. Kau. Berdia sehubungannya kelumpang itu? Tangan kata gini baca lubuk kelumpang ada lubuk bawa jeramba. Oh, lubuk jeramba sepur. Oh, bau lubuk bawa jeramba sepur itu. Oh. Jadi lubuk kelumpang, kelumpang oh. Jangan ini, dia tadi tanam kepala tuan. Oh. Cerita zaman dulu jangan sekendak jeme tanam kepala tuan. Oh, jadi karena itu ada lubuk jemenya melawan, jadilah lubuk kelumpang. Lubuk kelumpang, bawa jeramba sepur, lubuk eh. Lubuk eh bawa jeramba sepur, nah itu. Guys, itu sejarah lubuk kelumpang, kamu nak keluar. Kita tanya. Palawang, lorong pompa. Nah. Ngapain namanya lorong pompa? Dulu mesin aye sepur. Oh, pada sepur mandi. Aow. Laju dipantau jeme lorong. Ah, sekarang. Wah. Lah tutup. Tutup. Aow. Oh. Anu pada minum. Pada minum sepur. Aow. Ini jeme mana asli ini? Ini jeme Jungali asli. Ah, ngapa namanya itu Jungali? Kan waktu zaman dulu berperang. Heeh. Belando kagak jeme Baturajeon ini boleh saling ambil. Kalau mana jeme mana? Jeme Jungali ngai jeme? Jeme Jungali. Ngai jeme? Ngai jeme Baturajeon. Oh, ini ada boleh saling ambil. Saling ambil. Jadi masih ambilan. Oh, masih ambil. Laju kena sumpah. Sumpah.
itu kapal itu terokop nyangkut tadi dosun Jungali tadi. Oh ya, kapal tadi nyangkut dosun di Jungali. Oh, jadi ya tadi kata gini Jungali. Oh. Nah, ini baru guys kisah ini guys. Ujiku kemari ditendang spide lidah. Rupanya jume Jungali ngaji jume batu raja ada boleh saling linjangi bahasa kita bermusuhan. Rupanya masih ada nih belinjangan. Lajulah disumpahlah. Ai. Sumpah apa tadi? Sumpah lah. Itu kapalnya tadi. Kapalnya tadi. Nak ngapel di cewek tadi? Oh, dia nak pergi ngapel. Disumpah. Jadi ini salah nyangkut tadi jong seberang dusun. Oh, nyangkut di jong itu, ngali jongnya tadi. Nyangkut di situ. Laju jadi ujung ali. Nah itu sejarahnya guys, sebenarnya ini asli jemaah ujung ali guys, jangan asli ini asli tanah ujung ali. Nah nenek nampak ah dari cerita puyang ini an nenek ini an. Nah itu kisah ya guys. Nah yang mana ada boleh kemang mana sejarah Mang Manes so sampai Mang Jum. Jemaah Kemang Manes lakiku. Nah, laki ya Jemaah Kemang Manes. Nah, ngape namanya Kemang Manes, Ci? Takkan dikata ke Kemang Manes zaman dulu ada puya nganyon nyangkut di ulu dusun. Jadi kata ke Jemaah Kemang Manes. Oh. Ada Jemaah anyot nyangkut. Oh, kata ke Jemaah puyang. Puyang gadis Kemang Manes. Nyangkut di situ. Nyangkut di situ. Nyangkut di batang kemang manis, lah mana? Ada kemang anyon manis. Oh, kemangnya anyon manis. Batangnya. Nah, laju dipantau ini dusun kemang. Kemang manis. Oh, nyangkut di situ loh. Itu sejarahnya. Nah, bibi-bibi mamang-mamang, kamu pacak ngucah HP bae keruannya deh sejarah nama dusun. Oh. Nah, ini nama dusun. Nah, ini sesepuh ini nih. Keruannya dia sejarahnya. Ya guys, jangan lupa di like, komen. Yang remenang aja memang nih. Oh, ujung Ali ada namanya puyang remenang. Oh, jadi nah. Puyang ada sangnya nah. Remenang enggak tinggi. Jalinjang, puyang ada tau. Jalinjang. Nah. Puyang remenang tadi linjangnya jeme. Puyang gadis ulam kudu. Ulam kudu. Jadi? Ya linjang ada. Ya lap tuh linjang ini dah. Oh. Putih. Linjang. Nenda puyang gadis tadi. Laju, belage. Laju, besar. Jadi? Kan dia boleh pari ngambil aneh. Oh. Oke, dilarang sampai yang ngambil dusun dari dusun itu ke dusun itu. Adanya anginnya gua mentis sampai tahun yang kalau ada Jungali masuk. Oh, ada boleh masuk. Asak jemaah Jungali. Ya, urek lah dia nak linjang ada dilayani gitu. Tahu nih. Laju turun temurun. Pokoknya sampai jemaah Jungali ada boleh ngambil darah jemaah puyang ulam kudu. Kayak gini, Win. Ini lama kalah kali depan itu kelumpang kan jadi keluar dia lagi ini banyak kelumpang pula mestinya aja banyak agaknya keluar ini macam lapor deh kan lelah setengah apa kelumpang awak mendulu nih boleh ya dusun nih boleh dusun sampai dusun dulu lah sejarah sejarah baru kali nih kita bener ada keruan rupanya. Tahu, ada tuh mampus deh. Sambil begawe, sambil cerita sejarah, woi Cacam. Oh Cacam, kau mahal, 80.000, kau ada? Kati eh. Jiran kau ada murah eh. Oke guys, itu dia wawancara kita dengan emak-emak dusun Laman. Terima kasih.